kita tadi disampaikan oleh Pak Dandi Dokter ya, saat ini kita sudah ada pendampingan dari KPK terkait dengan penertiban aset-aset terutama barang milik daerah di lingkungan perkantoran. Jadi tidak hanya rumah dinas, tapi juga yang aset-aset kita yang lainnya seperti tanah, bangunan yang lain ya. Itu juga akan berusaha kita dalam waktu secepatnya akan kita tertibkan dari penguasaan-penguasaan oleh pihak lain. Apakah itu dari warga masyarakat atau dari mantan pejabat dan sebagainya. Jadi kita sedang berproses ya untuk menertibkan aset-aset kita sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh atau melalui pendampingan KPK dan juga berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti dari adanya pendampingan dari tim Korsugah KPK itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota wajib untuk menetapkan aset-aset yang sudah tercatat sebagai aset atau barang milik daerah. Bu, sanksi yang diberikan kepada kepala daerah yang mungkin sebenarnya agak sulit juga ya. Artinya di sini dalam hal ini kan kita dalam hal ini tentunya dari pihak pemerintah provinsi harus tegas gitu kan untuk menegakkan aturan. Nah, bagi mantan pejabat yang menempati sepanjang mereka masih bisa menggunakan, mereka akan menggunakan terus gitu. Tapi bagaimana ketegasan dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk menegakkan aturan, itu yang kita sudah berupaya melakukan pendekatan-pendekatan baik secara persuasif kepada pihak-pihak terkait, tapi juga kita harus tegas terhadap aturan yang berlaku. Berarti selama ini, selama berapa selisih, berapa tahun yang menggunakan itu ini? Kami saat ini sedang menginventarisir rumah-rumah yang kategori rumah jabatan atau rumah kepala dinas badan. Kita sedang menginventarisir karena memang di dalam pencatatan kita itu masih belum terlalu tegas menyatakan ini rumah jabatan golongan 1 dan seterusnya. Jadi saat ini kita juga sedang berproses untuk menyusun sebuah peraturan gubernur terkait dengan tata cara penggunaan rumah negara atau rumah dinas, sehingga berdasarkan aturan itu kita memiliki pedoman. Kalau dia statusnya di golongan 1, maka itu kita yang boleh didum atau ditindak tangankan itu hanya rumah golongan 3. Nah, ketika statusnya golongan 3, maka itu secara aturan itu bisa disewa belikan atau ditindak tangankan. Tapi kalau dia golongan 1 itu memang tidak bisa. Itu yang harus kita tertibkan.